Semuanya ole-ole. Diadora udah turun ya. Siap, siap. Wak sedang prepare. Itu mobil siapa? Iya, Bejo. Soalnya ole-ole. Diadora udah turun ya. Siap, 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 siap. Orang dalam, udah masuk nih orang dalam. Udah dipakai orang dalam. Mandongan Nila 2 Legend Pelita Jaya ya. Jadi ini Bang Puspom dulu. Waktu di PSDS hampir PSMS dibanti ya Bang ini. Tendangan kanon boleh nggak usah kalian ragukan lagi Bang Puspom nih ya. Biar kalian tahu pernah main sama Mario Kempes. Siapa lagi? Semua lah udah Wak ya. Gila-gila main Pelita nih ya. Jadi sekarang nggak memang nggak dengar lagi Pelita berarti Wak? Sikit. Oh. Bang Puspom gimana? Sama, kalau ada Uwak ada gitu, kita sama juga. Enggak, kalau Uwak ada ininya dia Bang. Ada memang yang dijaga beliau. Makanya Uwak respect, enggak bisa Uwak macam-macam memang. Yang dibilang alasan beliau itu tepat sasaran Bang, enggak bisa cakap Uwak. Kalau Abang kan ibaratnya iya Bang, gimana Bang Busman? Yang enggak ada lagi Pelita Jaya itu gimana Bang? Sepeng tahun apa? Enggak ada lagi Bang ya. Tahu ini tanya. Ini dia, biar kalian tahu nih. Jadi sering di bek kanan dulu ya Bang ya. Bek kanan, syuting-syutingnya keras. Bang, cuma lah perasaan Abang dulu pernah memperkuat Pelita Jaya Bang. Bangga lah. Bangga ya Bang? Bangga lah. Tim yang paling apa, yang sehat betul ya. Sehat betul ya Bang ya. Juara Galatama tahun berapa Bang terakhir? Galatama tahun 92. Abang ikut juga situ? Udah masuk situ ya Bang ya? Siap-siap. Terus Bang, bermain dengan pemain-pemain top Indonesia lah. Ya. Atau luar negeri ada Roger Milla, Mario Kempes. Mana perasaan Bang? Ya itulah. Luar biasa lah sudah saya bergabung sama tim-tim yang pernah Piala Dunia, mengikuti Piala Dunia. Kita ini kan orang biasa di sini. Wah, merendah ini. Biasa. Siap-siap. Bang, itu yang kemarin kan kalau nggak salah Bang juga termasuk bagian dari kepelatihan PSMS Usia 16 ya Bang? Iya. Itu gimana sekarang? Karena COVID-COVID ini Bang? Masih dihentikan. Dihentikan ya Bang? Untuk sementara dihentikan. Jadi kalau kegiatan sendiri melatih SSB atau? SSB GTH. Oh, GTH. Siap-siap. Sementara ini GTH kemungkinan akan dijalankan. Gitu ya Bang ya? Bang, sedikit mungkin Bang, kalau untuk PSMS kali ini, Abang ngikutin gimana Bang? Kayaknya mudah-mudahan tahun ini bisa lolos. Siap. Materi pemain kayaknya udah cukup. Siap. Itu Pak Mulyadi juga betul-betul berjuang. Fight juga Bang ya? Nah Bang, ini kan pergantian pelatih. Oke, Abang sebagai pemain profesional, pergantian pelatih di tim Abang juga mungkin ketika aktif bermain juga wajar aja kan Bang? Tapi sekarang Abang pelatih. Misalnya menurut Abang, kenapa pelatih itu, kita nggak ngomongin Coach Pihan Bang, kenapa pelatih itu harus dikeluarkan dan kenapa pelatih terus dipertahankan, Pak Mur Abang sendiri? Ya itulah, sekarang kan di Medan ini susah. Di Medan ini kan ingin, apa, penonton itu ingin tim itu harus mau uji coba, mau pertandingan harus menang. Nah itu sekarang, jadi orang kita di Medan ini, khususnya Medan ini belum bisa menerima di saatnya bermain, di saatnya latihan kan ada. Iya, jadi tekanan publik lah ya Bang ya. Jadi kalau Abang sendiri sebagai pelatih, harapannya sebenarnya uji coba, namanya uji coba gitu ya? Uji coba, itulah guna uji coba. Kita kan memperbaiki yang mana yang sama, yang mana yang apa gitu. Siap. Tapi orang kita kan belum bisa menerima. Oh gitu ya Bang ya, jadi itu dongan-dongan masukan dari seorang mantan pemain yang ya di Pelita lama. Setelah Pelita, PSDS langsung tuh Bang ya? Enggak. Kemana dulu Bang? Oh Persikota. Kota Persitara. Oh, Persitara barulah terakhir ke PSDS Serdang. Ya dan aku jujur pernah neriakin Abang ini dulu kalau nggak salah PSMS main itu waktu zaman Ariel Gutierrez, Abang mainnya paling fight itu Bang. Nggak seri nggak salah itu ya? Seri nggak salah ya. Oke, itu adalah dongan-dongan pembicaraan singkat kita dengan Bang Puspom ya. Bang Sony izin Bang. Ya harusnya aku izin Bang Sony juga dulu tapi lupa salim. Oke Bang, nanti next kita ngobrol lebih apa lagi Bang ya. Thank you Bang, makasih banyak.